Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Caperrek Pertanian. Sesuai dengan judul dan deskripsi, langsung saya buatkan tutorialnya. Aki atau power bank dari Aki untuk speaker Bluetooth. Jadi yang pertama kita menggunakan aki. Di sini saya menggunakan aki basah. Sudah saya rakit seperti ini. Biru plus, hitam minus, dan saya menggunakan kabel audio atau kabel musik atau kabel speaker. Yang di luar ini minus ya, dan yang di dalam ini plus. Seperti dengan yang di aki, yang di luar ini minus, yang di dalam plus. Jadi kabelnya ini langsung kita sambung masuk ke dalam aki atau power banknya. Nah, setelah itu akinya ini tidak bisa langsung masuk ke dalam speakernya, tapi harus menggunakan pembatas. Kenapa seperti itu? Karena akinya ini 12 volt. 12 volt 5 ampere. Sedangkan kebutuhan speakernya ini cuma 3 sampai 5 volt 3 ampere. Jadi seperti apa? Kita sambung dari kabel dari akinya masuk ke dalam modul. Modul ya. Modulnya ini in-nya dan ini out-nya. Jadi dari aki masuk ke in seperti ini. Nah, sudah menyala dan posisinya lagi out. Jadi di modul ini sudah ada keterangan innya plus dan minus serta outnya plus dan minus. Jadi sekarang posisi modul kita ini berada di out. Nah, kalau seperti ini kita picit, ini di posisi in, berarti kapasitas power bank saya sekarang ini masih 11,7 volt. Nah, setelah itu kita rubah ke posisi out. Nah, sekarang dia di 01,2. Jadi kita naikkan sesuai dengan kebutuhan speaker. Cara menaikkannya itu diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sudah 4,7, 4,8, 4,9 dan 4 dan 5. Jadi saya biasanya menggunakan 4,4 volt. Jadi untuk menurunkan tegangannya kita putar searah jarum jam. Jadi saya menggunakan 4,4 volt dari modul ini. Kita sambung masuk ke dalam speakernya ini. Dari ini out, ini minus dan yang di dalam plus. Seperti dengan speakernya ini. Speakernya ini saya buat seperti ini lebih awet. Kabelnya ini saya sambung ke kabel baterai berwarna merah itu plus, hitam ini minus. Jadi langsung saya sambung masuk ke dalam baterainya, tidak melalui ini. Kalau melalui ini mau kita gunakan sebagai cas, berarti kita harus membuatkan sambungan lagi dari modul masuk ke sini. Kita bisa menggunakan kabel cas, dipotong kemudian disambung masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini kita sambung seperti ini. Nah, sekarang kita hidupkan speakernya. Music play mode.
Jadi kita stop dulu lagunya. Jadi modulnya ini bisa dibeli di Shopee dengan harga Rp35.000. Cara membelinya itu sangat mudah, kita pilih modul step down. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi di sini karena saya pemula, saya sangat butuh kritik dan saran yang sifatnya membangun. Sekian dari saya. Salam dari Keanu Adiatma Sakuwil.